Iring-iringan kendaraan melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang, Banten pada Selasa 26 Desember. Membawa mantan wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Arief Wismansyah dan Sahrudin. Masyarakat pun menyambut dan memberikan salam hormat di sepanjang ruas jalan yang dilalui sebagai tanda terima kasih atas dedikasi Arief dan Sahrudin yang telah memimpin Kota Tangerang. Pujian pun dilontarkan warga kepada Arief Wismansyah dan Sahrudin yang dinilai sukses membangun Kota Tangerang. Sambutan serta penilaian warga ini membuat mantan wali kota Tangerang tersebut terharu. Kan sudah ada penggantinya nih Pak nih. Nah, Bapak sendiri harapannya seperti apa Pak sebagai warga Pak? Dengan ada penggantinya ini. Meneruskan apa program-program yang belum tersesuaikan. Terharu biru lah ya, karena nggak nyangka begitu ya, kemarin cuma dikabarin Pak nanti ada yang mau jemput di Anak Bonanas, tapi ternyata antusiasme masyarakat luar biasa. Ya itu buat saya secara pribadi tadi yang saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Kota Tangerang mencintai kota ini ya. Kami berdua hanya simbol, dan tentunya saya berharap ke depan kita sama-sama terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kota kita. Arief Wismansyah yang menjabat sebagai wali kota Tangerang selama dua periode melanjutkan kegiatan dengan menggelar open house di rumahnya. Ia menerima sejumlah cenderamata atau tanda kasih pada acara tersebut yang dihadiri oleh para pegawai, sejumlah tokoh, dan anggota masyarakat. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.